弟兄姊妹平安，我们一起聚会，虽然是在空中，但是我们相信神与我们同在。主耶稣教导我们要凡事谢恩，不住祷告。我们相信主耶稣必定帮助我们每一个人度过这段时间。来，我们开始我们的聚会，我们一起祷告。主耶稣，我们感谢你，让我们可以聚集在一起。我们知道你都明白我们每一个人的情况，你自己来帮助我们每一个人能够感恩，能够敬拜赞美你，能够感受到你的同在。专门感谢你，把这段时间恭恭敬敬交在你恩手中，你自己来带领，你自己与我们同在。祷告奉主耶稣基督得胜的名求，哈利路亚，阿们。
你是万王之王，万主之主，我们所依靠的主，让我们可以一起来敬拜赞美你更深。敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座。耶稣圣主是万王之王，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，充满的赞美充满你。
Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya Anda tetap semangat, tetap sehat. Amin, puji Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, ada begitu banyak kehidupan yang membuat kita bingung ya. Membuat kita dalam kondisi serba salah kadangkala. Karena kita harus di rumah terus. Mending saudara kalau di rumahnya liburan, di tempat lain bisa kita pergi. Sekarang nggak bisa kemana-mana. Seolah-olah kita ini seperti dalam penjara, tetapi saudara nggak penjara yang masih tetap ada kebebasannya gitu ya. Tapi jadi bosen. Saya nggak tahu berapa banyak di antara bapak, ibu, saudara sekalian yang sudah mulai bosen, sudah mulai resah, sudah mulai bingung, sudah macam-macam yang berkecamuk dalam hati saudara. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan sama saudara, yang Anda dan saya perlu hadapi di hari-hari terakhir ini adalah ketidakpastian. Yang pasti itu, karena tidak ada yang pasti dalam hidup ini, yang pasti cuma satu, ketidakpastian. Jadi saudara yang dikasihi, kita harus berhadapan dengan ketidakpastian. Berapa lama bahwa epidemi atau pandemi maksud saya, berapa lama pandemi ini, berapa lama wabah ini akan selesai? Siapa yang tahu? 2 minggu? 3 minggu? 4 minggu? Sebulan? How do we know? Kita nggak pernah tahu saudara. Belum lagi krisis ekonomi, belum lagi situasi di mana sekarang PHK, orang yang nggak kerja banyak saudara. Jadi masalah-masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi harus kita hadapi. Nah kondisi seperti ini membuat umat Tuhan dalam kondisi sekarang bertanya-tanya. Bahkan mungkin kita bertanya, where are you God? Di mana Tuhan? Nah oleh karena itu saat ini saya mau bicara bagaimana saudara dan saya menghadapi ketidakpastian. Di tengah-tengah kehidupan yang pasti adalah ketidakpastian. Nah banyak manusia berpikir begini saudara, bahwa kita bisa kendalikan hidup. Coba pikirkan baik-baik. Ketika Anda dan saya masih dalam kondisi normal sebelum COVID ada ya, sebelum COVID ini pandemi ada, kita seolah-olah merasa bahwa kita mampu, kita pinter, kita bisa kendalikan hidup ini. Kita bisa kuasai hidup ini. Padahal ternyata setelah adanya pandemi ini, setelah adanya virus yang kecil begitu saudara, yang melakukan penetrasi ke dunia ini, membuat kita jadi limbung, membuat kita jadi tidak ngerti kenapa hal yang kecil ini bisa mengganggu kehidupan manusia yang katanya pinter, yang katanya bisa melakukan segala sesuatu. Ternyata nggak bisa. Saudara tahukah saudara, saya tertarik saudara, ada sebuah cerita di Alkitab, kita gak usah buka dulu, saya lagi mau cerita dulu saudara. Bagaimana ketika murid-murid di dalam perahu bersama dengan Yesus, perhatikan baik-baik, bersama dengan Yesus di dalam perahu mengalami goncangan yang dahsyat. Pernah baca tentunya. Nah saudara ketika mengalami goncangan yang dahsyat, yang tidur adalah Yesus. Saudara barangkali saudara yang dikasih Tuhan, yang harusnya gak bisa tidur itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tukang kayu. Sedangkan murid-murid adalah nelayan sudah biasa menghadapi gelombang. Tapi yang menarik adalah Yesus bisa tidur di tengah gelombang. Nah artinya apa? Orang yang expert di bidangnya tidak bisa kendalikan. Yang kita butuhkan adalah Tuhan jangan sampai tertidur dalam diri kita. Halo? Amin. Nah oleh karena itu saudara, mari kita mesti belajar saudara, jangan menganggap seolah-olah kita mau bikin planning, bikin rencana. Berapa banyak saudara, pemerintah juga sudah bikin planning. APBN, sudah membuat planning rencana pertumbuhan ekonomi segala macam, ini harus mengalami koreksi yang luar biasa. Jadi saudara kita nggak bisa mengatakan saya bisa tahu semua, saya bisa kendalikan, nggak bisa saudara. Nah oleh karena itu mari kita baca yuk satu ayat firman Tuhan pembukaan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Jangan kita terlalu yakin dulu saudara bahwa hidup ini kita bisa kendalikan. No, lewat ini kita belajar sesuatu, bahwa hidup ini rapuh, life is fragile.
Hidup ini gampang membuat kita hancur. Hanya dalam waktu seperti begitu saja. Sep, kita bisa hancur. Kita kebingungan, ya. Mari kita buka. Yakobus pasal 4, ayat 13 dan sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Keren, saudara. Di dalam ayat 13 ini dikatakan bahwa orang tuh bikin planning, saya mau pergi ke kota itu, saya mau bisnis ini, saya mau dagang, lalu saya bikin untung. Sesuai dengan forecast, sesuai dengan ramalan yang dia buat, saudara. Forecasting, proyeksi yang dia buat, dia dapat untung. Saudara, apa kata Tuhan? Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita gak pernah tahu virus ini tiba-tiba datang begitu saja. Terjadi sesuatu dahsyat, saudara. Kita merasa tahun 2020 akan ada sesuatu yang dahsyat. Ternyata, saudara, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata begini, katanya. Yakobus menulis, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi kita harus belajar untuk berserah dan andalkan Tuhan. Ayat 16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dengan dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Karena kita rasa kita bisa pegang kendali, kita bisa kuasai. No. Ingat tadi dari awal saya bilang tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Hanya satu yang pasti, ketidakpastian. Oleh karena itu kita harus pasti menghadapi yang namanya ketidakpastian di hari-hari ini. Dengan adanya virus, corona, harga minyak bergejolak, politik bergejolak, sosial bergejolak, dunia ini jadi demam, saudara. Dunia ini jadi demam, bukan cuma kita yang harus diukur, saudara, suhunya, temperaturnya. Bumi ini sedang demam, saudara. Sedang bergejolak, sedang goncang, saudara. Nah, kita ini tinggal di bumi yang akan mengalami goncangan. Karena firman Tuhan jelas berkata, bahwa sekali lagi aku akan menggoncangkan, bukan cuma bumi saja, tapi langit juga. Sehingga yang tergoncangkan akan hilang lenyap, yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Dan kita berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kita mesti mengerti bahwa dunia tidak bisa kita andalkan. Dunia tidak bisa kita harapkan. Kita tidak bisa berpijak di atas dunia yang kata Tuhan ketika Adam jatuh dalam dosa. Perhatikan baik-baik, saya mau bawa Anda, saya tarik Anda ke dalam penciptaan di Taman Eden. Waktu Adam jatuh dalam dosa, ada satu perkataan Tuhan apa? Terkutuklah bumi demi engkau. Bagi engkau. Kalau dalam bahasa Inggris jelas. Cursed is the ground for thy sake. Demi kepentinganmu, dunia ini, bumi ini dikutuk. Nah, sejak itu saudara, bumi gak ada yang namanya kestabilan. Bumi gak ada sesuatu yang namanya kepastian. Dunia tidak ada yang pasti. Sejak saat itu bumi selalu goncang. Dunia selalu bergejolak. Jadi kalau Anda mau upayakan ada kedamaian, ada ekonomi stabil, gak mungkin, saudara. Karena dunia memang seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara, manusia hidup di dalam ketidakpastian. Dengan berpeluh, dengan susah payah, engkau akan mencari rezekimu. Berarti saudara, hidup ini rapuh. Yes. Sejak itu manusia mudah sakit. Sejak itu manusia mati. Sebelumnya tidak ada maut di sana. Waktu di Taman Eden yang ada adalah kehidupan kekal. Seandainya Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan, dia akan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak itu perekonomian goncang. Makanya sistem ekonomi mau dibangun kayak apapun pasti goncang. Selain bumi yang terkutuk, manusia pada dasarnya mewarisi sifat dosa. Kecuali kita yang menerima Tuhan, Anda yang menerima Tuhan, bertobat, diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau demikian, bisa gak kita mengandalkan dunia ini? Enggak bisa. Bisa gak kita mengandalkan kepintaran kita? Enggak bisa. Hidup ini rapuh, sewaktu-waktu kita bisa digoncangkan. Saya teringat saudara beberapa waktu di tahun yang lalu saudara, 2019, di mana saya ada kesempatan melayani, kami sedang membuka cabang gereja kami, di pedalaman, saudara. Kalau kita buka di daerah-daerah pedalaman. Karena saya percaya lumbung kebangunan rohani akan ada mulai dari desa. Saudara, kami melayani masuk ke satu tempat yang namanya Halmahera. Di Halmahera itu, saudara, kita harus mendarat sampai di Ternate.
naik pesawat dari Ternate ke Halmahera kita harus lewat speedboat, kira-kira 40-an menit. Nah, saudara yang dikasihi, apa yang terjadi ketika selesai saya melayani di Halmahera, membuka cabang di sana, gereja di sana, singkat cerita kami di Manado. Waktu di Manado kami bikin seminar malam itu, dan setelah itu kami istirahat di hotel. Ketika saya nginap di hotel, hotel yang saya tidur di hotel itu di lantai 5 kalau tidak salah. Iya, 5 atau 7 ya. Lalu kemudian saudara, lagi enak-enak tidur di malam hari, tiba-tiba itu saya merasa digoyang luar biasa, terdengar krek, krek, krek. Itu saudara, tembok itu retak. Ternyata gempa besar 7, sekian skala Richter. Besar sekali. Dan potensi tsunami. Saudara, begitu goncang sehingga orang panik kabur keluar. Jadi hari ini saya mau ingatkan sama saudara, kalau Tuhan goncang saja, rapuh hidup ini. Ekonomi goncang, yes. Harga minyak begitu kayak yoyo, goncang semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang takut hari-hari ini. Ketidakpastian sosial. Sehingga kalau kita mau bisnis-bisnis apa bingung. Mau kerjain-kerjain apa bingung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kenapa? Saya hanya mau ingatkan satu hal. Bahwa ekonomi Tuhan sudah katakan keadaannya akan demikian. Saya berhenti sebentar sebelum saya ngomong lebih jauh ya. Oke, saya diingatkan sesuatu. Anda mesti mengerti. Ketika perekonomian normal, lihat, dengar baik-baik. Ketika perekonomian normal, semua berjalan dengan baik. Anda, kita, sulit untuk membedakan mana ekonomi Allah, mana ekonomi dunia. Karena seolah-olah di dalam ekonomi dunia, semua gampang cari duitnya. Gampang kita hasilkan, karena ekonominya berjalan lancar. Kalau Anda mau tahu ekonomi Allah, maka ketika krisis sedang melanda, ketika goncangan seperti sekarang sedang melanda, maka dunia tidak bisa diandalkan lagi. Baru Anda bisa lihat God's economy. Baru Anda bisa melihat ekonominya Allah bekerja bagi saudara dan saya di tengah-tengah dunia tidak lagi bisa menjadi harapan. Saya percaya di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, di masa-masa wabah seperti ini, Tuhan sedang mau menunjukkan ekonominya kepada yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau mengajak saudara hari ini, andalkan Tuhan. Kenapa saya mau katakan demikian? Karena ekonomi memang akan mengalami goncangan. Yuk kita lihat, Tuhan sudah nyampaikan ini di kitab Wahyu. Ada baiknya kita baca Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6. Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan bilang begini, Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Ketika anak domba membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Coba katakan sama saya, timbangan. Oke, jadi malaikat ini pegang apa? Timbangan. Oke, nanti saya akan jelaskan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata begini. Secupak gandum, katakan secupak, katakan gandum, yes. Secupak gandum sedinar, sekali lagi, secupak gandum sedinar, oke. Dan tiga cupak jelai sedinar, katakan tiga cupak jelai, sekali lagi, tiga cupak jelai, iya. Berapa harganya? Sedinar juga. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, saya jelasin sedikit saudara. Yang menarik bahwa ada malaikat yang diutus ke dunia ini pegang timbangan. Nanti kita lihat timbangan ini mempunyai akibat. Anda tahu timbangan di zaman dulu dipakai buat apa sih? Yang pasti bukan untuk nimbang berat badan, saudara. Tapi timbangan dipakai untuk apa? Untuk melakukan timbangan waktu ada bertransaksi jual-beli. Saudara tahu nggak, saudara? Itu artinya commerce. Itu artinya perdagangan. Jadi ada malaikat yang diutus ke bumi ini untuk membuat ekonomi goncang. Nah, timbangan kalau dalam bahasa modern itu adalah balance sheet, neraca. Itu timbangan, kiri kanan harus balance. Nah, saudara, ini bicara soal keuangan, ini bicara soal financial. Nah, Tuhan akan katakan bahwa akan ada goncangan. Jadi pandemi ini sebagai tahap awal untuk Anda bisa melihat bahwa goncangan yang dahsyat akan terjadi secara ekonomi.
Saya ngomong begini bukan membuat Anda jadi panik, tidak. Tapi justru Anda melihat bahwa ini akan terjadi ketidakpastian. Nah, gimana kita menyikapi ini? Itu yang lebih penting, saudara. Lalu dikatakan, secupak gandum sedina. Gandum adalah makanan manusia. Secupak itu kira-kira seliter. Sedinar itu kira-kira upah satu hari kerja sedinar. Jadi untuk makan gandum yang banyaknya cuma seliter, hanya seliter dapatnya untuk gandum, Anda bayar satu hari upah kerja. Kerja sehari cuma dapat gandum seliter. Bayangkan kalau kita punya keluarga, anak, istri, gak cukup lah seliter. Berarti kita mesti makan 3 liter yang lebih banyak. Tapi untuk dapat 3 liter dengan sedinar, gak bisa dapat gandum. Tuker dengan jelai. Jelai adalah makanan binatang sebenarnya, bukan manusia. Tapi manusia masih bisa makan. It is edible, masih bisa dimakan. Tapi sebenarnya itu dispesialkan buat binatang. Lebih murah. Apa artinya? Sekarang dengan uang yang sama satu dinar, Anda tidak bisa beli lagi barang yang sebenarnya berkualitas buat kita. Kita harus turunkan standard of living kita. Artinya apa? Akan terjadi kemerosotan secara ekonomi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, saya sangat percaya bahwa pandemi ini sebagai wake up call, alarm buat setiap pengusaha, buat setiap businessman, buat setiap anak Tuhan, buat mereka yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, sadar sesadar-sadarnya. Ini baru tremor, ini baru goncangan kecil yang akan terjadi nanti lebih besar. Nah, oleh karena itu kalau ini kita tidak bisa mengalami kemenangan, ini kita tidak bisa lewati dengan penuh kemenangan, saya khawatir nanti waktu goncangan besar, kita akan ambles. Kekristenan bukan cuma ibadah, kekristenan bukan cuma euforia dalam ibadah yang wah, Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan adalah Anda berdiri di atas, you stand firm on your faith, Anda berdiri di atas imanmu. Dan bukan hanya berdiri di atas imanmu, Anda tetap berharap kepada satu pribadi, Kristus Yesus. Anda tidak berharap pada data ekonomi, Anda tidak berharap kepada kebijakan pemerintah, tapi Anda berharap kepada janji Tuhan. Anda berharap kepada apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan sama saudara. Apa yang Anda perlu hindari di dalam ketidakpastian ini? Apa yang Anda harus hindari? Jangan Anda lakukan terus-menerus. Anda harus bisa hindari. Karena gini ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, what can you do? What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Nggak ada. Kita paksakan lakukan sesuatu, malah kita bingung, saudara. Malah kita jadi stres. Oleh karena itu, hal yang perlu Anda hindari. Saya coba sampaikan dulu apa yang saudara dan saya harus hindari di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Ready? Yang pertama, jangan bereaksi keliru. Jangan bereaksi keliru. Di kondisi begini, reaksi saudara jangan keliru. Apa yang saya maksud reaksi keliru? Mengeluhlah, bersungutlah, kesel, marah, kecewa, nyalain orang ini dan itu. Akibatnya saudara, situasi hati saudara makin gak beres. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara. Anda dalam ikutin ibadah yang keberapa saya gak tahu. Tapi satu hal yang Anda harus tahu bahwa jangan bereaksi salah. Amen? Yang kedua yang Anda harus hindari di tengah situasi begini, jangan terus mencoba melakukan yang memang udah gak bisa dilakukan. Saudara tahu ada murid Tuhan bertanya kepada Yesus begini, kenapa yang begini kita usir gak bisa? Ketika ada seorang anak yang dirasuk setan. Yesus bilang apa? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa. Ada lagi bagian yang lain di Injil bilang, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ada kalanya dalam hidup ini you cannot do anything. You just do nothing. Jangan lakukan apa-apa. Just stay. Makanya Tuhan bilang, dengan tinggal diam di situ terletak kekuatanmu. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru, dia akan bagi raja wali terbang. Di saat-saat ini saudara, what can you do? Apa yang bisa lakukan? Anda hanya bisa berserah. Nah, ini yang nanti saya mau kasih saudara tips terakhir bagaimana Anda menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Yang kedua, yang ketiga yang Anda harus hindari dalam situasi seperti ini adalah jangan membandingkan kondisi sekarang dengan waktu normal. Waduh, dulu waktu normal begini. Manusia tuh suka aneh, saudara. Ketika kondisi normal, dia bandingkan dengan kondisi sekarang. Kayaknya yang waktu normal tuh lebih baik daripada sekarang. Padahal kalau Anda baca di kitab pengkhotbah, Salomo sendiri yang dengan begitu bijak dibilang, nggak ada yang baru dalam hidup ini.
Kita gak bisa mengatakan yang dulu lebih baik daripada yang sekarang. Kita gak bijak kalau ngomong begitu. Bahwa saudara yang sekali kasih Tuhan, saya percaya yang sekarang ini sebenarnya baik. Cuma karena kita suka take it for granted, bahasa Inggrisnya saudara. Kita suka anggap udahlah enteng gitu dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup normal. Ada berkat waktu itu kita tidak kelola. Ada waktu disediakan kita tidak kelola untuk cari Tuhan. Ada waktu untuk jaga kesehatan, kita tidak jaga kesehatan. Saya jadi teringat saudara ada kalimat yang cukup menarik dan lucu saudara. Kita pikir di tahun 2020 nih, katanya viral tuh saudara. Wah, kita pikir kita akan ada digital, kita akan punya hebat, jadi orang hebat. Teknologi akan begini, kita akan belajar sesuatu yang lebih hebat. Nggak taunya di tahun 2020, kita belajar cuci tangan yang baik. Ternyata mau cuci tangan yang baik aja mesti diajarin saudara. Saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara, ayo jangan suka membandingkan. Ya udahlah, kalau Anda sudah lewat sekarang, ayo lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sekarang. Kalau dulu berdoa malas-malesan, berduru, baca Alkitab jadi malas, dulu suruh ibadah juga malas. Ya kadang-kadang manusia lucu. Waktu gak kerja, minta kerjaan. Udah dapat kerjaan, maunya cuti. Waktu belum nikah, mau nikah. Udah nikah, maunya single. Ya kan gitu saudara. Manusia juga lucu. Waktu ibadah gak online, waktu dia datang sama-sama, dia online sama temennya. Dia online, dia browsing. Waktu saudara dengar khotbah. Sekarang kalau kita online, dia mau cari lagi ibadah. Udah kangen nih gak ke gereja. Manusia lucu saudara. Nah Bapak Ibu saudara, hari ini saya mau ajak saudara. Ayo jangan bandingkan keadaan yang lama dengan yang sekarang. Amen. Percaya yang di depan akan lebih baik. Saya sangat percaya sekali. Yang keempat yang Anda harus hindarkan adalah jangan menyalahkan keadaan. Keadaan disalahin. Presiden disalahin. Menkes disalahin. Tentara disalahin. Ya, saudara, politisi disalahin. Nanti lama-lama pendeta disalahin. Terakhir Tuhan disalahin. Enggak ada habisnya. Jadi saudara, hari ini saya mau ajak saudara. Yuk. Kita dalam menghadapi ketidakpastian, jangan bikin susah. Ya. Sekali waktu ada sahabat saya ajak dia makan, saya bilang, "Nih enak nih. Pare," saya bilang. Pare itu rasanya kan pahit. Saya suka kebetulan makan pare, saudara. Sayur pare. "Yuk makan nih pahit." "Aduh," dia bilang, "lo mah," katanya, "makan yang sayur pahit," katanya. "Hidup sudah pahit, jangan makan yang pahit lagi," tuh dia bilang gitu loh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Situasi lagi sulit, jangan nyalain orang lain. Jangan nyalain keadaan, itu makin sulit deh. Makin sulit. Makin Anda menghadapi masalah, makin berat rasanya. Ya, empat hal yang Anda harus hindari. Sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Saudara, jangan saudara lakukan yang empat hal ini ya. Jangan bereaksi keliru, negatif, jangan. Saudara, jangan terus mencoba yang Anda memang udah gak bisa lakukan. Udah lepasin aja, just. Ya, surrender. Berserah sama Tuhan. Dan saudara jangan bandingkan keadaanmu yang sekarang dengan yang dulu, dengan orang lain. Seandainya saya begini, udah, gak usah dibanding-bandingkan. Oke? Okay? Dan jangan salahkan. Itu ada empat hal yang harus hindari. Nah, bagian terakhir. How to, bagaimana Anda menghadapi ketidakpastian yang kalau Anda tanya, berapa lama Pak? Mana kayak saya tahu, presiden juga belum tentu tahu. Belum tentu tahu, saudara. How do we know? Bayangkan saudara, outbreak pertama kali virus corona adalah China. Sekarang nomor satunya Amerika tuh. Jadi saudara, kita gak pernah tahu. How do we know? Jerman, negara yang banyak kedokteran ada di sana. Toh juga ngalami. Semua orang ngalami saudara. How do we know? Nah saudara, ayo bagaimana kita menghadapi ketidakpastian. Ini penting, bagian terakhir saya mau sampaikan saudara. Are you ready? Yang pertama. Berserah dan berharap. Tetap berharap dan teruslah berserah. Berserah dan berharap. Katakan berserah dan berharap. Itu nomor satu. Artinya berserah ini begini. Anda mempercayakan hidup Anda yang sekarang dan yang ke depan. Di tengah ketidakjelasan, di tengah ketidakpastian, Anda serahkan kepada Tuhan. Anda percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan adalah satu hal. Tapi mempercayakan hidup ini kepada Tuhan adalah hal yang berbeda.
anak saya bisa percaya sama saya, tapi kalau anak saya mempercayakan hidupnya ke saya, itu udah levelnya berbeda, saudara. Nah, berserah itu seperti itu. Anda mempercayakan hidup saudara yang akan datang sekarang dan yang akan datang di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakjelasan, Anda serahkan itu kepada Tuhan. Tidak sama dengan menyerah. Kalau menyerah, tidak sama dengan berserah. Kalau menyerah, itu artinya gini, Anda terus coba, Anda terus pakai upaya. Teman, duit, ilmu pengetahuan, kepinteran, pengalaman Anda pakai. Nggak berhasil, terus Anda bilang, gua nyerah deh. Itu. Artinya, Anda menyerah karena Anda pakai kekuatanmu, nggak bisa lagi Anda nyerah. Kalau berserah, tidak. Sejak awal ketika peristiwa persoalan Anda, engkau berserah ke Tuhan. Sedangkan berharap artinya Anda meyakini hari esok saudara lebih baik. Hari esok saudara ada jalan keluar. Anda berharap sesuatu menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu saudara, tentu pengharapan saudara harus ada basisnya. Sekali lagi, pengharapan saudara basisnya bukan data ekonomi, tapi pengharapan saudara basisnya adalah Kristus Yesus, the solid rock. Bukit batu itu, batu karang itu yang teguh. Yang pertama, berserah dan tetap berharap. Bisa katakan amin? Yang kedua, kerjakan yang bisa Anda kerjakan. Yang gak bisa jangan. Kerjakan yang bisa Anda kerjakan dan yang biasa Anda kerjakan. Kerjakan yang bisa dan biasa Anda kerjakan. Kerjakan. Apa yang bisa Anda kerjakan sih selama ini? Gak bisa kemana-mana kan? Apa yang Anda bisa kerjakan? Anda bisa bikin perencanaan kan? Anda tahu kalau ini udah selesai, mau ngapain? What will you do? Nah, jangan sampai nanti udah selesai, baru bingung mau ngapain. Plan. Ingat ada satu kata berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau engkau gagal membuat rencana, engkau sedang merencanakan kegagalan. Jadi saudara, buatlah rencana di hari-hari ini mumpung ada kesempatan. Karena membuat rencana adalah sesuatu yang penting, important. Tapi di kondisi normal, kita lupa membuat rencana. Kita sibuk dengan urgency. Hal-hal yang urgent, hal yang mendesak kita kerjakan. Lupa bahwa planning adalah bagian penting dalam hidup ini. Apa yang bisa? Bisa, kerjakanlah perencanaan. Apalagi yang Anda bisa? Mungkin Anda melakukan perubahan yang Anda perlu lakukan. Gaya hidup perlu berubah, cara hidup berubah. Lakukan yang bisa Anda lakukan. Anda bisa berdoa, berdoa. Anda bisa punya waktu sekarang berdoa sama keluarga, lakukan. Dan kerjakan yang biasa Anda lakukan. Apa yang biasa Anda kerjakan? Ya, tetap bekerja, istirahat, berpikir positif. Yang biasa Anda lakukan, saudara. Bangun hubungan, tetap lakukan, baca Alkitab. Yang biasa Anda lakukan, lakukan, saudara. Jangan sampai Anda nggak lakukan. Tentu yang saya maksud yang positif. Ada juga yang biasa Anda lakukan yang nggak positif, toh. Ya jangan, saudara, ya. Yang biasa Anda lakukan yang positif. Yang bisa Anda lakukan, lakukan. Katakan amin. Yang ketiga, di dalam ketidakpastian ini, kalau Anda bisa melakukan yang bisa Anda lakukan, kerjakan. Yang nggak bisa, udah nggak usah kerjakan ya. Yang biasa Anda lakukan apa? Berdoa, baca Alkitab, ya toh, olahraga. Olahraga bisa, olahraga. Saya biasanya renang tiap pagi. Tapi fitness club tutup. Ya mau nggak mau saya harus lakukan yang lain. Ya jalan kaki, ya sepeda. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Itu yang biasa Anda lakukan, lakukan. Bisa katakan amin? Mempersiapkan firman seperti ini, lakukan. Yang ketiga, lakukan yang bijak untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Lakukan yang bijak untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Apa? Kalau Anda hari ini tahu ada risiko ketidakpastian, buat rencana. Rencana yang perlu disesuaikan. Pemerintah saja perlu menyesuaikan. Pertumbuhan ekonominya harus disesuaikan. Anda juga harus menyesuaikan. Pengeluaran-pengeluaran Anda harus disesuaikan. Jadi saudara, jangan justru di saat seperti begini, kita melakukan yang berisiko. Investasi lah, nambah piutang lah, utang ditambah. Jangan. Itu berbahaya, saudara. Saudara yang dikasihi, kita harus belajar, saudara, dalam situasi krisis. Dalam situasi krisis ya, bukan normal nih ya, dalam kondisi krisis seperti kayak begini nih, situasi lagi ekonomi lagi sulit, satu hal yang Anda harus tahu, cash is king. Uang tunai itu jadi raja. Anda boleh punya aset dalam bentuk properti dan sebagainya, dalam sekarang begini, orang nggak cari properti, saudara. Orang cari cash.
cash is king. Jadi saudara harus bijak. Lakukan penghematan-penghematan yang gak perlu dikerjakan, jangan dikerjakan. Kegiatan yang gak perlu, stop. Biaya-biaya yang gak perlu, kurangi. Lakukan penghematan, saudara. Artinya apa? Become wise. Dalam situasi yang tidak pasti seperti ini. Kalau pemerintah bilang pakai masker, pakai masker. Cuma aja saya khotbah gak mungkin pakai masker, saudara. Kan lucu khotbah pakai masker, ya tau. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kemana pakai masker, pakai. Why? It is to minimize, mitigate the risk. Risikonya harus dikurangi. Risiko jangan sering-sering keluar, kecuali penting. Ya, begitu saudara. Ada amin. Ya, jadi jangan lakukan sesuatu yang justru mengekspos kita kepada risk. Kalau mau makan, pesan, makan. Jangan makan di tempat ya. Saudara, saya masih melihat loh, beberapa waktu seminggu yang lalu masih ada restoran yang melayani customer yang datang makan. Dan saya juga pikir tuh customer berani banget. You open the risk. Jadi ikutin. Dan ikutin juga pemerintah punya informasi apa. Kita perlu informasi. Hari-hari begini saudara, jangan cuma dengerin update corona. Wah, namanya tuh keren loh ya, corona ya. Luar biasa. Teman saya bilang begini, itu nama corona seksi sekali katanya. Tetapi saudara itu berbahaya. Kita gak harus update corona lah. Ini lama-lama you stress sendiri. Saya percaya saudara, masa itu sudah mulai hilang. Tapi yang ada sekarang adalah bagaimana menghadapi ketidakpastian. Amen? Risk Anda harus mitigate. Apa peraturan-peraturan pemerintah tentang bisnis, tentang macam-macam potensi. Dan Anda juga bisa melihat mungkin ada peluang di tengah-tengah ini. Gitu saudara. Ya, ya barusan saudara sebelum saya siapkan khotbah ini, nih, saya sebelum dimasuk dalam khotbah ini, saya bicara sama tim saya. Ternyata di tengah-tengah pandemi seperti begini, ada satu merek terkenal di Paris. Branded yang biasa untuk fashion. Saya gak mau nyebut namanya. Dia bikin saudara masker dari kulit, luar biasa. Harganya sebuah 20 million, 20-an juta. Saudara, itu jadi peluang buat dia barangkali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo. Saya percaya di tengah-tengah setiap kesulitan selalu ada peluang. Amen? Barangkali Anda mulai berpikir bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang saya gak pernah kerjakan. Anda mungkin dulu punya hobi loh. Dengan pekerjaan tanganmu. Hari ini Anda di rumah punya waktu, Anda kerjakan dengan hobimu. Dan Anda bisa jual online. And that makes money. Amen? Oke. Okay. Yang keempat. Berdoa dan berpikir positif. Jangan pernah lupa di tengah ketidakpastian Anda dan saya butuh doa. Dan selalu berpikir yang positif. Selalu berpikir yang benar. Jangan negatif. Bapak, Ibu, Saudara, doa itu dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Doa itu bisa menembus yang gak kelihatan. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kuasa doa itu dahsyat. Tuhan hadir dalam doamu. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, kenapa saudara, doa itu bukan cuma sekedar ucapan kata-kata, ritual, kebiasaan yang Anda lakukan. But it is relationship. Adalah hubungan, komunikasi Anda dengan Tuhan. Gini saudara, saya mau cerita sedikit saudara. Kalau Anda didatangi seseorang yang sedang kesasar atau tersasar, salah jalan. Dia tanya sama saudara, Pak, alamat jalan ini Bapak tahu nggak? Anda yang kebetulan tahu, Anda bilang, oh ini kesini, kesini, kesini. Apa artinya? Anda berkomunikasi dengan orang ini? Yes. Tapi apakah Anda kenal orang ini? Ya enggak, orang asing. Apakah Anda membangun hubungan dengan orang ini? Ya enggak, karena dia orang asing. Hal yang sama dengan doa. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, tapi belum tentu kita kenal Tuhan. Belum tentu kita punya membangun hubungan dengan Tuhan. It is a relationship. Dari relationship, dari hubungan, lahir doa. Jangan dibalik-balik, saudara. Dari hubunganmu dengan Tuhan, lahir doa. Yang powerful. Makanya berdoa dan berpikir positif. Artinya apa? Di tengah situasi ini, coba berpikir kreatif. Saudara, orang yang berpikir kreatif adalah orang yang tidak berpikir sebagaimana lazimnya. Tidak berpikir dalam kotak. Think something. Ini kesempatan untuk Anda berpikir liar. Maksudnya dalam tanda kutip liar. Tidak mengikuti sesuatu yang biasa. Coba berpikir. Tiap hari Anda pikirkan. Saya percaya kreativitas Anda datang. Tuhan, dengan doamu, Tuhan akan memberikan ide baru. Sehingga Anda bisa kreatif. Maka Anda bisa menemukan solusi. Anda bisa menemukan peluang. Anda bisa menemukan hal-hal yang baru. Bahkan inovasi mungkin. We don't know.
Bagi Anda yang memang suka berkreasi, kenapa enggak? Atau barangkali ini adalah kesempatan untuk memperbaiki cara kerja saudara. Memperbaiki bagaimana Anda membangun hubungan dengan keluarga. That's the time. Come on. Ini adalah waktu di mana Anda berdoa dan berpikir positif. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana Anda menghadapi ketidakpastian? The fifth, yang kelima adalah melangkah dengan imanmu. Melangkah dengan imanmu. Saudara tahu enggak? Kegoncangan-kegoncangan tetap terjadi nanti. Yang tinggal, saudara, yang Tuhan mau cari nanti adalah apakah aku menemukan iman waktu aku datang kedua kali. Karena dengan adanya goncangan, dengan adanya masalah, dengan adanya situasi yang sulit, manusia akan mulai bertanya, benar gak Tuhan ada? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Banyak pertanyaan. Itu yang menimbulkan keragu-raguan. Jangan heran ada kemungkinan orang disesatkan dengan cara berpikir yang salah. Mundur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau melayani. Kenapa? Iman. Iman itu dasar. Dia adalah, kalau dalam bahasa Inggris, faith is a substance of things hoped for. Iman adalah substansi dari apa yang kita harapkan. Jadi sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang belum kita lihat. Iman itu bukan cuma percaya kepada yang tidak kelihatan. Saya ulangi, iman bukan cuma percaya kepada yang tidak kelihatan. Tapi iman adalah membuat yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Jadi saudara, jangan biarkan keraguan. Ketidakpastian. Ini rumus ya. Ketidakpastian. Dan ditambah dengan keraguan saudara, menimbulkan kegagalan. Ketidakpastian ditambah dengan keraguan Anda, menimbulkan kegagalan atau kehancuran. Tapi ketidakpastian ditambah dengan iman saudara, membuat Anda melihat hidup ini berkemenangan. Breakthrough akan terjadi. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa. Saya mau ajak saudara berdoa agar supaya saudara tahu bahwa di dalam ketidakpastian, kita tetap punya Allah yang membawa kita. Tuhan, terima kasih untuk pesanmu hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau akan memberikan pengertian kepada jemaatmu untuk tetap hidup di dalam iman, pengharapan, berserah kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh bahwa Engkau yang menguasai dan mengendalikan hidup. Karena kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Engkau yang mengakhiri semua, Engkau tahu akhirnya seperti apa. Hari ini waktunya kami belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendakmu. Urapi Tuhan jemaatmu, bawa dan pimpin terus untuk mengenalmu lebih dalam lagi di hari-hari ini. Terpuji namamu Bapa, hambamu boleh selesai, Engkau akan sempurnakan pesan ini. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you, happy Sunday. Shalom. Atas nama Gembala serta seluruh pengerja dan jemaat CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri atas firman Tuhan yang disampaikan dan telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah melalui live streaming pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa info untuk sepekan ke depan. Sehubungan dengan adanya himbauan puasa dari BPH GBI, sehati doa puasa 21 hari menjelang Pentakosta dari tanggal 10 sampai dengan 30 Mei 2020, maka sesuai keputusan Gembala Jemaat Induk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo, maka puasa kedua kita yang seharusnya selesai tanggal 28 Mei 2020 diperpanjang atau ditambahkan 2 hari hingga tanggal 30 Mei 2020 sesuai dengan himbauan BPH GBI tersebut. Dengan diperpanjangnya puasa sampai tanggal 30 Mei 2020, maka puasa kedua ini yang semula 49 hari menjadi 51 hari dengan pokok doa yang sama. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Demikian hal ini disampaikan untuk diketahui dan dapat diinformasikan kepada pelayan jemaat, aktivis, dan jemaat.
Ibadah Raya dan Mandarin Service Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore, akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotera Harjo. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu, pengerja dan jemaat diminta untuk dapat menyiapkan roti dan anggur yang dapat dibeli secara online atau dapat diganti dengan biskuit dan sirup. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah online mulai pukul 7 untuk Mandarin Service, Youth dan Junior Service, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dengan ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman khotbah, dapat menghubungi melalui WhatsApp di 0877-2300-5577. Tanggal 18 sampai dengan 23 Mei 2020, mulai pukul 7 malam kami akan mengadakan Share and Talk secara live streaming, baik melalui YouTube channel GBPRJ CK7 dan Instagram GBPRJ dengan tema Creative Team Behind the Curtain, yang akan membahas awal terbentuknya tim kreatif yang dipersiapkan serta yang dilakukan di belakang layar untuk setiap event-event yang kita adakan selama ini dari berbagai bidang yang ada di Creative Ministry. Ibadah minggu depan tanggal 24 Mei 2020 tetap dilakukan melalui live streaming yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Vangidae pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah online mulai pukul 7 pagi untuk Mandarin Service, Youth dan Junior Service, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dengan ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Untuk doa fajar, rumah doa, kul, serta kom tetap diadakan secara online via Zoom yang dapat dilihat melalui medsos masing-masing cabang. Menara doa untuk sementara ditutup sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kami telah membuka CK7 Peduli COVID-19 Support Line dan Hotline Service 24 jam bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa serta konseling ke nomor WhatsApp tersebut. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut ambil bagian menabur di CK7 Peduli COVID-19, baik berupa dana tunai maupun berupa barang, serta doa-doa dari Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus yang membalas setiap kebaikan dari Bapak Ibu sekalian. Semua donasi yang kami terima, kami salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk jemaat CK7, penduduk sekitar, aparat keamanan, puskesmas-puskesmas, maupun klinik dan rumah sakit. Kami juga membagikan sembako kepada anggota KUL yang membutuhkan.
Dan selama bulan puasa bagi kaum muslim, kami juga melakukan pembagian makanan untuk penduduk sekitar untuk berbuka puasa. Selain memberkati yang menerima makanan, kami juga memberkati yang berjualan di sepanjang jalan di sekitar gedung tempat ibadah. Kami terus mengajak Bapak Ibu sekalian yang terbeban untuk ambil bagian dalam menabur kasih dengan memberikan bantuan yang pasti akan kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan dan ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, atau melalui ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan account 206-333-8222 atas nama GBIPRJ. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7 华语堂的同工和今天参加网上敬拜的朋友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起宣讲第三个五旬节的意义。 因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，在哥林多后书第4章第13节。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话；我们也信，所以也说话。”那第三个五旬节的意义是什么呢？第一， 第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述上接所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三，第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，这一代既被圣灵充满， 对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协。这一代的年轻人会采取行动抢救灵魂。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生的，并被推动到列国。这个行动呢，会从东方到西方，最后回到耶路撒冷。 第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，在加都主华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣灵这么说，在历代志下第7章14节，这称为我名下的子民。 若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主，但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家。 让每个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体加加都主华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧！ 静了吧，我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。 上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿门。
我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧养事工，使他持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的杰加杜主牧师长许愿泽医生牧师祷告。 求上帝祝福他和家人的健康，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇儿和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾碑和帮助。上帝也赐福你仆人在杰加杜主的牧养圣工，使我们所有在杰加杜主的子民配得来到上帝的面前。我们也为 伯特利教会、神的教会、Oral Roberts大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在杰加杜主兴起耶勒米一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天杰加杜主参加网上敬拜的会友们祷告。我们为 有病的祷告，上帝已医治他们。担重担的，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝也已经应他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿门。 全体同工和杰加杜主华语堂的会友们，请举手领受大上帝通过他仆人杰加杜主牧者的祝福。 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuannya manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua jemaat katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. God bless you all.